mobilitas warga untuk dapat mengurangi mobilitas warga. Ruas jalannya di mana aja? Ganjil genap diberlakukan nanti di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Pintu Besar Selatan, dan di Jalan Gatot Subroto. Apa sih Pak alasannya Pak kenapa? Kenapa ada penyekatan? Ya kan penyekatannya kan sudah dibuka. Tapi kan perlu ada pengendalian. Nah, pengendaliannya dengan cara ganjil genap. Tapi ini Gaji akan meyakini masyarakat bahwa bisa kendalikan? Ya dulu kan dalam 2020 efektif ya. Ini kan dicoba lagi. Ya.